Hai guys, di video kali ini aku ingin membuat slime. Daripada kelamaan, ayo kita buat slime. Bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah tepung apa aja ya, sendok, boleh pakai apa aja, kita pakai sendok, wadah, aku pakai gelas, garam, air, ini air apa aja ya, ada gigi, boleh ada giginya, boleh pakai apa aja, let's go sekali. Pertama kita masukkan odol, ini odolnya tinggal dikit ya, gini, boleh pakai semen aja ya kalau aku mau bikin, kita aduk pada sampai merata. Ini ya guys, udah merata. Sekarang kita masukkan air. Sekarang mau berapa sendok? Kalau aku setengah sendok aja, setengah sendok makannya. Jangan kebanyakan ya guys. Cepat-cepat sampai cair ya guys. Ini ya guys, sudah mencair. Ini harus cair ya. Mencair banget sih. Setelah beberapa aja, kalau aku satu sendok makan. Terus gini aja. Nah kalian sih mau berapa aja? Kalau ini aku buatnya pakai pewarna. Tapi semua kalian mau pakai pewarna atau enggak? Setelah itu kita aduk-aduk ya sampai merata aja. Itu kamu bikin slime. Oke guys, itu ada aku. Kalau kurang tambahin lagi ya guys. Kalau ini aku kurang. Kita kasih garam ya. Sedikit aja ya guys. Mana aja. Kalau lengket kasih baby oil ya. Tapi baby oil ini udah mau membersihkan wadah. Lagi air boleh gak? Jadi ya, itu ada aku lagi bikin slime sama garam. Ini sendoknya guys. Kalau kalian mau garam berapa aja sendoknya, tapi aku 2 sendok ini, biasanya 3 sendok ya guys garamnya. Ini guys, aku kurang tepung. Aku ngasih
pinknya dikit lagi karena kurang. Aku nggak punya baby oil, jadi aku gantinya tepung. Jadi ini udah jadi nih guys. Ada odol nggak? Odol, odol. Habis. Itu odol. Ya guys, ini udah jadi. Ya itu warna putih, tapi enak banget. Tapi dia semuanya harus di wadah ya guys. Tunggu ya, itu tepungnya hilang. Ini warna putih. Ini aku pakai perwarna, dia udah keras. Ini lebih enak nih guys. Ini enak banget. Ini ada warna white. Ini warna green, hijau. Green. Ini green. Oke, pistolnya. Oh, ini kelihatan kuning. Baik kuning. Ini yang putih lebih enak sih guys. Itu kalian sih mau pakai perwarna atau enggak? Kalau aku sih nggak pakai perwarna, tapi bikin sendiri. Nanti itu jadi keras dikit gitu. Aku nggak suka ini. Iya enak. Jangan lupa like, comment, yang banyak juga. Bahan-bahannya apa sih kok bisa jadi kayak gini?